kami memang bekerja untuk menyelamatkan generasi muda kita dari penyalahgunaan narkoba. Kalau misalnya BNN saat ini melakukan kegiatan-kegiatan operasi, tentu ini bukan untuk kepentingan BNN sendiri. Dan BNN itu adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan dan bukan milik partai. BNN didirikan berdasarkan undang-undang. Bukan BNN didirikan karena selera orang tertentu. Nah, kalau misalnya DPR tidak punya upaya lagi, tidak punya solusi untuk itu, ya dibubarkan, silakan. Kalau perlu, bukan hanya dibubarkan, dibakar sekalian, masukin kremasi sama orang-orangnya. Itu aja. Ya, makasih.